Pemirsa, debit air Sungai Ciliwung di pos pantau Panus Depok siaga 2 dengan ketinggian 285 cm. Selain kiriman dari Bogor, meningkatnya debit air akibat hujan deras yang mengguyur kota Depok sejak semalam. Meningkatnya debit air Sungai Ciliwung di pos pantau Panus Depok terjadi pada pukul 6 pagi. Debit air terus meningkat hingga mencapai ketinggian 285 cm pada pukul 8 pagi dan hal ini membuat petugas jaga menaikkan level ketinggian dari siaga 3 menjadi siaga 2. Debit air diperkirakan akan terus bertambah mengingat Depok hingga saat ini masih diguyur hujan dengan intensitas ringan. Arman, petugas jaga pos pantau, mengatakan air diperkirakan tiba di Jakarta pada pukul 8 jam. Maksud kami 8 jam lamanya, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung dihimbau untuk tetap waspada.